Halo Bray, kembali lagi di Gaptek News. Seperti biasa, setiap minggunya gue akan meng-highlight beberapa berita yang menurut gue menarik, tapi nggak tahu kalau menurut lo. Ya, jadi di Gaptek News kali ini yang mau gue highlight itu ada 3 dari Intel, AMD, dan Nvidia. 3 berita tersebut adalah berita bocoran-bocoran benchmark dan juga spesifikasi untuk produk-produk terbaru mereka. Tapi sebelum kita masuk ke bocoran-bocoran itu, gue mau kasih event report dulu untuk event ROG Master. Jadi kemarin tanggal 16 dan 17 September 2017, ROG membuat sebuah event besar yang bernama ROG Master, di mana itu adalah event e-sport yang dibuat cukup besar di Indonesia dan bahkan tingkatnya nanti ke internasional. Jadi di sana ada 2 pertandingan game e-sport, yaitu CS:GO dan juga Dota 2. Dan masing-masing game ini ada 4 tim yang memang sudah berhasil lolos qualifier dan masuk ke main eventnya ROG Master. Nah, untuk di CS:GO ini yang berhasil menjuarainya adalah tim Akara Esports yang berhasil menang dari Rika Esports. Dan juara dari ROG Master ini berhak untuk mewakili Indonesia untuk ikutan ROG Master tingkat Southeast Asia yang akan dilakukan di Filipina nanti. Dan untuk di divisi Dota 2-nya, Boom ID berhasil membawa pulang uang sebesar 50 juta rupiah dan juga menjadi juara 1 untuk ROG Master Dota 2. Siapa yang nggak tahu Boom ID yang memang memiliki player dengan nickname In Your Dream, di mana In Your Dream ini adalah player dengan top MMR paling tinggi se-Asia Tenggara. Boom ID juga udah pasti akan mewakili Indonesia untuk ikut ROG Master tingkat Southeast Asia nanti. Oke, kita langsung masuk ke bocoran-bocoran yang akan gue berikan. Pertama itu adalah dari Intel. Gue di sini bukan mau memberikan bocoran mengenai Intel Coffee Lake, bukan. Karena gue sendiri udah megang beberapa informasi soal Intel Coffee Lake dan gue sendiri memegang NDA-nya. Jadi buat yang nanya-nanya Coffee Lake, sorry banget gue belum bisa jawab untuk informasi dari Intel Coffee Lake. Yang mau gue kasih di sini bocorannya adalah soal Intel Ice Lake. Di mana Intel Ice Lake ini kabar-kabarnya akan diberikan 8 core dan 16 thread dan platformnya ini bukan platform HEDT melainkan platform mainstream. Alias kalian tetap menggunakan soket LGA 1151 tapi kalian harus menggunakan chipset 300 series yang di mana chipset tersebut juga wajib kalau kalian mau menggunakan Intel Coffee Lake nanti. Dan kabar-kabarnya lagi nih, Intel Ice Lake ini menggunakan teknologi fabrikasi 10 nanometer yang berarti ini benar-benar arsitektur yang bukan refreshment lagi dari si Intel. Nah, selanjutnya itu ada leak atau bocoran dari AMD mengenai arsitektur terbarunya yaitu Raven Ridge. Raven Ridge ini adalah CPU model APU yang dimana ini nanti akan diintegrasikan ke notebooknya AMD. Gue berharap sih dengan adanya Raven Ridge ini bikin notebook si AMD menjadi lebih baik lagi dan bahkan bisa kompetitif untuk pasaran-pasaran notebook yang ada di dunia ya. Dan informasi yang gue dapetin untuk Raven Ridge ini, dia iGPU-nya atau APU-nya menggunakan arsitektur Vega yang dimana itu adalah arsitektur high-end GPU untuk kelasnya Radeon. Ya, semoga cepet-cepet bisa rilis untuk Raven Ridge-nya. Dan mungkin menurut gue kalau memang Ryzen pada mobile itu cukup sulit untuk diimplementasikan pada notebook, mungkin kedepannya akan digantikan dengan Raven Ridge ini. Nah, selanjutnya ini ada foto yang di sana menunjukkan kalau adanya GTX 1070 Ti. Foto tersebut menunjukkan model GTX 1070 Ti ROG Strix. Tapi meskipun ini ROG Strix, gua nggak memiliki info apa-apa yang sebenarnya mengenai GTX 1070 Ti ini. Mengingat di tahun ini arsitektur Volta itu belum bisa dirilis pada tahun 2017, mungkin pada akhir 2018 atau 2019. Apakah memang Nvidia akan bikin refresh lagi atau memang ini hanya foto palsu aja atau editan atau apa? Tapi kelihatannya sih bukan kayak foto editan, tapi kalaupun bukan editan ya apakah itu dengan arsitektur terbaru 1070 Ti atau 1070 Ti ini hanya rumor belaka. Ya, segitu aja mungkin highlight yang bisa gue sampaikan untuk Gaptek News minggu ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik, bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue, itu ada di description. Gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.